الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبعه إلى يوم لا نهاية له أما بعد إخواني وأخواتي في الدين حفظني وحفظكم الله الحمد لله sebagaimana yang sudah kita rencanakan bahwa di malam hari ini kita akan memulai satu pelajaran dari cabang ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, yakni kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ilmu sharf. Ilmu sharf. Nah, yang mana ilmu sharf ini adalah salah satu cabang dari cabang ilmu bahasa Arab. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan lebih dahulu bahwa ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang. Ya, ada 12 cabang. Maka di antaranya ya, ada ilmu nahwu yang sudah kita pelajari dasarnya kemarin ya. Kemudian ada ilmu sharaf. Ilmu sharaf. Nah, kemudian ada juga ilmu al-balaghah. Kemudian ilmu al-kitabah atau imla. Ada ilmu-ilmu yang lainnya yang dari ilmu bahasa Arab. Nah, maka kita pelajari yang terpentingnya untuk memudahkan memahami kitabullah dan sunnah atau hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengetahui kaidah-kaidah ya bahasa Arab sehingga kita bisa memahami kitab-kitab para ulama kita. Baik, untuk dasar yang paling dasar dari ilmu sharf ini kita memulai dari salah satu risalah yang sudah kita kumpulkan, coba kumpulkan sebenarnya untuk para santri di pondok sebagai kurikulum mereka dengan nama, kita berikan nama Al-Madkhal ila Ilmi Sarf. Al-Madkhal ila Ilmi Sarf. Ini kitabnya yang saya maksudkan tadi. Tapi di sini hanya ada satu kitab ya. Ada 5 kitab di sini. Ini Al-Madkhal ila Ilmi Sarf. Nah, ini cuma segini sebenarnya yang akan kita pelajari ini dari ilmu sharf, al-madkhal ila ilmu sharf. Yang lainnya ini ada durusul lughah, kemudian ada al-arabiyyah linasyi'in, kemudian di belakang ada al-kitabah untuk khat riq'ah. Yang mau pakai ini ya boleh diambil dulu. Kalau mau yang khusus sorofnya saja nanti dipesankan, nanti insyaallah dicetakkan dulu. Baik, pada al-madkhal ila ilmi sharf ini kita berusaha mengumpulkan beberapa kaidah-kaidah berkaitan dengan ilmu dasar ya, ilmu dasar ilmu sharf, bahkan paling mendasar ya. Pak Labi, dan kita harapkan mudah-mudahan dari mempelajari risalah ini, insyaallah kita sudah punya bayangan dengan ilmu sharaf.
Ya. Hanya mohon maaf karena mungkin di dalam kitabnya itu masih belum direvisi ya. Jadi mungkin nanti masih ada yang butuh direvisi, ada yang butuh ditambah, dikurangi, ada yang apa dalam kitabnya itu ada nanti yang salah tulis ya. Ya, diharap maklum saja. Karena belum direvisi, langsung dicetak saja. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kitabnya, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ilmu sharf itu berbeda dengan ilmu nahu. Walaupun sama-sama masuk dalam cabang ilmu bahasa Arab. Sama-sama cabang ilmu bahasa Arab. Tapi ilmu sharf itu berbeda dengan ilmu nahu. Perbedaannya apa? Ya, pada ilmu nahu kita sudah bahas kemarin ya. Pada al-madkhal ila ilmin nahwi. Ya, pada di situ kita sudah jelaskan bahwa sasaran utama dalam mempelajari ilmu nahu itu yang pertama untuk mengetahui keadaan akhir suatu kata. Ya, dari rafa, nasab, jar atau jazm. Ya kan? Kemudian sasarannya yang kedua adalah untuk mengetahui kedudukan kata, kedudukan suatu kata di dalam kalimat. Ya, itu sasaran mempelajari ilmu nahwu. Bisa difahami? Ya, dia hanya berkaitan dengan akhir kata saja. Ya. Sementara ilmu sharf itu ilmu yang mempelajari tentang apa? Bangunan-bangunan suatu kata. Ya, bangunan-bangunan suatu kata. Jadi yang dibahas di sini adalah perubahan bangunan katanya. Kalau dalam ilmu nahwu kemarin yang dibahas adalah perubahan akhir katanya. Faham? Perubahan akhir kata. Kalau ilmu sharaf yang dibahas apanya? Perubahan bangunan. Ya, bangunan suatu kata itu. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kaya sekali. Ya, sangat kaya dengan kosakata. Kenapa dikatakan sangat kaya? Karena bahasa Arab itu satu kata itu bisa terpecah menjadi sekian banyak kata. Ya, bersumber dari satu kata. Nah, sehingga seorang itu harus memahami ilmu sharaf. Ya. Dan seorang tidak akan bisa membuka kamus, ya, membuka kamus bahasa Arab itu kalau tidak faham ilmu sharaf. Kenapa? Karena di dalam kamus bahasa Arab yang ada adalah kata dasarnya. Yang ada adalah kata dasarnya. Sementara kalau yang kita dapatkan itu adalah pecahan kata. Ya, kemudian kita mau cari di kamus itu kita tidak akan dapatkan. Begitu ya? Tidak bisa dapat. Nah. Baik. Untuk lebih jelaskannya, ya, bisa dilihat nanti di papan tulis. Ya. Di mana mau digantung? Abu Khudri pegang. Kenapa itu? Yeah.
Hai. Mungkin bisa ke sini, Ikhwan. Nanti tidak lihat anunya, papan tulisnya. Iya, dekat-dekat saja. Tidak usah takut, tidak didenda aja. Baik, perhatikan ya di sini. Tadi saya katakan bahwa untuk mempelajari ilmu shorf itu mengetahui bangunan apa suatu kata, nanti akan disebutkan juga di definisi ya. Ya, contohnya nanti misalnya kata asalnya kataba, kataba bisa berubah menjadi apa? Yaktubu. Bisa berubah lagi menjadi katban, katibun. Begitu seterusnya ya. Ya, jadi ini ilmu sharaf untuk mengetahui apa perubahan bangunan kata. Lihat ini bangunannya yang berubah. Kataba menjadi yaktubu, menjadi katban dan seterusnya. Paham? Ya. Maka ini mengetahui perubahan suatu kata. Dan saya katakan tadi orang mempelajari tidak tahu ilmu sharaf nanti tidak bisa buka kamus. Kenapa? Ya, misalnya nanti dia dapatkan dalam kitab bahasa Arab misalnya ada tulisan katibun. Katibun. Ya. Katibun, kalau dicari dalam kamus bahasa Arab katibun ini tidak ada. Paham? Tidak ada. Ya, jadi untuk mengetahui ini artinya apa, kita harus cari kata dasarnya. Katibun. Oh, ternyata kata dasarnya apa? Kataba. Maka dicarilah dalam kamus huruf kaf kemudian ta. Nanti pasti dapat kataba menulis. Oh, berarti kalau katibun nanti akan ada disebut dengan isim fa'il. Berarti orang yang menulis. Bisa dipahami? Iya. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan kita dalam memahami insyaallah taala. Baik. Sekarang kita masuk pada ta'rif. Lihat di situ ada ta'rif. Apa artinya ta'rif? Ta'rif itu adalah definisi. Ya, pengertian atau definisi. Definisi ilmu sharaf. Definisi ilmu sharaf. Tayyib. Tapi di situ agak ribet definisinya sehingga tidak apa-apa. Jadi di situ ta'rifnya kita akan ganti ya. Kita revisi nanti untuk ta'rifnya. Tayyib. Coba saya lihat anunya.
tasrif lughatan atta. Ayah. Coba. Jadi ini nanti kita mau ganti untuk definisinya. Yang saya lingkari itu diganti ya. الصرف هو قواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلم. Jadi nanti ini yang dijadikan definisinya, diganti definisi yang ada di situ. الصرف هو قواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلم. Nah. Bisa? Coba semuanya dibaca. As-sarfu huwa, as-sarfu huwa. Ayo semangat. Ay. Sudah ngantuk ini. As-sarfu huwa, qawa'idu yu'rafu biha ahwalu